Pertama, kalau kita nak jadikan seorang isteri, dia kena pandai masak. Pada saya lah. Kadang-kadang waktu yang saya berkenalan dengan dia pun memang menjaga perut saya tu dengan baik. Salah satunya. Patutlah Bin Laden senyum lebar. Isteri pandai masak rupanya. Beruntunglah Ben dah lah dapat isteri cantik. Pandai ikat hati suami dengan masakan pula tu. Walaupun usia masih muda, Ben tidak melihat perkara itu sebagai penghalang untuk dia berkahwin. Malah isterinya iaitu Ana Shida adalah wanita tepat untuknya. Tapi kan Ben, ramai betul orang tanya, kenapa Ben langsung tak maklum mengenai perkahwinan tu? Sampai sekarang pun tak kongsi gambar perkahwinan bersama isteri. Kenapa agaknya tu Ben? Ceritalah sikit. Sebab satunya, pertama sekali memang perkahwinan saya tu saya buat secara private lah. Kemudian gambar tu sebenarnya memang saya tak nak post dulu. Kan sebenarnya sebabnya saya tak post gambar tu sebab gambar yang saya nak yang sebetulnya tu belum dapat daripada fotografer. Jadinya kesannya gambar yang saya nak tu dia belum habis edit lah. So makan masa. Jadi itulah sebenarnya reasonnya kenapa saya tak post dulu. Gambar yang ada gambar orang kata bukan yang daripada kamera punya. So gambar yang saya pilih tu belum dihabis. Itulah sebenarnya cerita kenapa saya tak buat posting dulu. Okeylah Ben, mungkin boleh kongsikan kan majlis tersebut diraikan di mana, dibuat di mana, akad semua berlaku di mana. Okey, saya bukan nak bagi tahu tetapi itu adalah privacy. Kalau dekat tempat dekat mana tu di Sarawak lah. Itu je yang saya boleh bagi. Wife Ben orang Sarawak dah. Ya, wife saya tu orang Sarawak. Dan namanya bukan Shida sebenarnya. Namanya sebenarnya orang panggil Ana. Ana Shida nama dia. So orang kebanyak-banyaknya panggilnya Ana. Macam tu. Ben, kenapa ketika usia semuda ini menamat ke zaman bujang? Sebenarnya memang saya berniat memang kalau saya dah jumpa jodoh saya, memang saya nak kahwin awal. Jadi Alhamdulillah pada waktu usia umur saya 23 tahun ni, saya jumpa dengan isteri saya iaitu Ana. Dan dia menepati orang kata ciri-ciri untuk menjadi seorang isteri, untuk mendidik anak-anak saya nanti di masa akan datang. Jadi saya nampak benda tu dan itulah saya menjadikan dia pasangan hidup saya. Okay, kongsilah sikit Ben kelebihan isteri yang buatkan Ben tertarik terus. Okay, ni isteri aku. Okay, pada saya lah. Pertama, kalau kita nak jadikan seorang isteri, dia kena pandai masak. Pada saya lah. Kadang-kadang waktu yang saya berkenalan dengan dia pun dia, orang kata dia memang menjaga perut saya tu dengan baik. Salah satunya. Itu benda yang memang dah tak penting tapi kalau rumah tangga pun penting juga kan. Dan salah satunya dia adalah orang yang banyak juga membantu saya. Orang kata membantu saya dari segi semua aspek. Kadang-kadang kerja saya yang buatkan saya boleh terpikat jatuh hati tu dengan kelembutan dia. Tutur kata dia. So benda-benda tu dengan dia pun lebih kurang macam saya juga. Orang kata maksudnya dia pun salah satu orang ataupun wanita yang saya jumpa yang kelakar sebenarnya. Berapa berapa lama kenal tu Ben? Okay, saya kenal sebenarnya saya mula dengan berkawan. So kita orang kenal tu lebih kurang dalam setahun atau dua tahun macam tu lah. Setahun lebih dua tahun macam tu lah. Kita berkenalan as a kawan je dulu. Jumpa dekat set kan. Set penggambaran apa semua. And then lepas tu dah lost contact kan. Lepas tu jumpa balik di TikTok, di social media. Sebenarnya start saya rapat dengan dia tu sebab saya nak bagi dia hadiah makanan burasak pada hari raya. Itu je sebenarnya. Kerana saya nampak dekat live lah waktu tu dia macam teringin nak makan burasak. So waktu tu di Kuala Lumpur, kampung kan kat Sarawak kan. So dia selalu dengan family makan burasak. Jadi saya pun tertengok live dia cakap, awak nak ke burasak? Sebab saya kan orang Johor kan. So saya pun cakap lah, bolehlah saya dapatkan burasak tapi boleh tak saya nak nombor personal, tak nak nombor bisnes. Tapi Alhamdulillah lah. Orang kata dia pun bagilah. Sebab macam dia kata pun, dia kata burasak itulah yang menyatukan Ben dengan isteri. Saya nak ucapkan juga terima kasih pada abang yang diliberikan tu. So Ben, selepas ini perancangan berbulan madu ke atau macam mana ke? Bulan madu, okey. Mestilah semua orang ada perancangan bulan madu. Tetapi cuma kami berdua settlekan dulu kerja-kerja yang dah di pool sebab nak menguruskan tentang perkahwinan kan. Jadi kita cuba kata fokus dulu pada kerja dia sebab wife saya pun nak fokus pada job-job berlakon dia juga dan menyanyi dia juga. Saya pun sama juga. Dan mungkin insyaAllah kalau terdekat ni pun lagu baru saya akan keluar insyaAllah. Jadi buat masa sekarang ni kita settlekan kerja kemudian baru kita honeymoon. Jadi honeymoon tu tak pening-pening. Macam tu. Mengenai dengan apa isteri Ben baru mencebur dalam hiburan ni,
kan, ada tak halangan daripada band ke, atau band ada ada benda yang tak boleh buat lah? Okay, memang jujur saya cakap, memang tidak ada pun. Dan dia pun tidak menghalang saya, dan saya pun tidak menghalang dia, sebab saya pun bercakap dengan dia jugalah. Saya cakap nanti lepas kita dah kahwin, banyak memang job-job sebelum tu hold kan, so saya nak awak fokus juga pada kerja awak, bina lah nama awak juga. Mana tahu dengan itu pun rezeki dia pun lipat lagi. Dan dia pun senangkan urusan saya, saya pun senangkan urusan dia. Saya tak ada halang apa-apa, tak ada ni tak boleh, tu tak boleh, tidak. Sebab saya nak dia pun kejar juga apa yang dia nak, macam tu.